diamuk Van Nikita Mirzani karena dianggap bela Dipo Latif. Jen Salimar minta maaf bongkar rahasia Niki. Jen Salimar mengungkapkan dirinya kerap mengingatkan Nikita Mirzani supaya bisa menahan emosi kepada mantan suaminya Dipo Latif. Mantan kekasih Iko Uwais ini juga menuturkan dirinya juga sudah menasihati Nikita supaya bisa lebih mengalah agar anak-anaknya tidak menjadi korban. Hal itu Jen jelaskan menanggapi hujatan netizen yang salah paham karena dirinya berkomentar seolah mendukung pernyataan keluarga Dipo bahwa Niki mengeksploitasi anak. Jen juga dianggap netizen ikut campur urusan orang lain. Dan sudah berkali-kali saya beri masukan ke Niki supaya meredam emosinya dalam masalahnya agar jangan dilebarkan kemana-mana dan pikirkan juga perasaan anak-anaknya. Bukan karena saya kenal dengan Bu Dona dan sebagainya, tapi dia bisa lebih bijak bersikap dan berucap agar prosesnya berjalan lancar dan pengalaman-pengalaman buruk sebelumnya yang pernah dilewati terpisah dengan anak tidak terjadi lagi di kemudian hari, jelas Jen. Jen menuturkan sejatinya hubungan keduanya baik. Beberapa tahun silam saat Niki ingin bercerai, dia menghubungi Jen dan meminta pendapat. Kalian gak tahu kan kalau Niki dulu menghubungi saya dan bertanya-tanya tentang proses isbat. Kami sempat ngobrol di Kemang dan saya menghubungkan Niki dengan kawan saya DPA Jaksel supaya lebih mudah berkomunikasi dan mencari tahu tentang semua prosesnya. Toh saya gak pamer kan, paparnya. Waktu itu saya hanya berulang kali mengingatkan supaya dia fokus di permohonan isbat dan bisa meredam emosi, menjaga kata-kata, dan lebih sabar menghadapi suaminya agar prosesnya berjalan lancar dan pengalaman-pengalaman buruk sebelumnya yang pernah dilewati terpisah dengan anak tidak terjadi lagi di kemudian hari, jelasnya. Meski begitu, ibu satu anak ini akhirnya meminta maaf kepada Nikita Mirzani atas komentarnya yang dinilai seolah menjatuhkan wanita 33 tahun itu. Sekali lagi, saya secara pribadi mohon maaf kepada Nikita Mirzani atas komentar yang tidak sepatutnya saya tulis. Itu adalah murni kehilapan saya sebagai manusia. Semoga Niki diberi kesabaran dan ketabahan menghadapi masalah ini dan semua bisa cepat selesai agar bisa berkumpul lagi dengan anak-anak, pungkasnya. Itulah guys, fakta baru yang diungkap oleh Jen Salimar dan juga permohonan maaf karena telah melakukan kehilafan sehingga dia kesannya dianggap oleh netizen bahwa lebih mendukung keluarga Dipo Latif. Kira-kira lalu bagaimana pendapat kalian guys terkait hal ini? Jangan lupa ya komentar di bawah, like dan tentunya subscribe. Terima kasih telah menonton.